Halo sahabat YouTube, hari ini saya mau membuka durian montong dari pohon yang tersisa di akhir musim. Yuk, seperti apa buahnya dan bagaimana rasanya? Simak ya videonya. Pohon durian montong yang tersisa di kebun saya. Ya, kebetulan hari ini buahnya lagi jatuh. Itu dia buahnya di bawah tangkainya, karena memang tidak jauh dari batang penyangga buah ini. Seperti biasa pemirsa, bahwa durian montong itu biasa saya tunggu matang pohon supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, ini dia buahnya, masih banyak semutnya ya. Ini untuk ukuran beratnya kira-kira ini 4,5 kilo. Nah, yuk kita coba, langsung kita buka aja, kita ambil, kita bersihkan dulu daun-daunnya dan semutnya ya, supaya tidak masuk ke rumah nanti saat kita buka di dalam rumah, supaya tidak berkeliaran semut-semutnya. Nah, untuk menghabiskan durian ini saya harus mencari teman, karena biasanya durian montong itu satu juring aja rata-rata sudah bikin kita kenyang karena ketebalan buahnya. Nah, akhirnya saya mengundang keponakan saya, ini saya ajak makan durian bareng. Ini durian lumayan besar nih, kemudian barusan matang pohon, akan saya buka. Ini pisau sudah saya sediakan dan saya mulai menancapkan. Pemirsa, ini sebetulnya kurang ideal ya. Untuk durian montong itu biasanya kalau jatuh dari pohonnya kita buka jarak antara 2 hari atau 3 hari itu pas rasanya maknyus. Tapi untuk kali ini jatuh dari pohon langsung kita buka. Sayangnya kita membukanya pakai pisau dapur sehingga agak kesulitan, apalagi buah yang baru jatuh itu agak sulit ya untuk membukanya. Akhirnya harus minta bantuan nih sama ponakan untuk membukanya. Yuk, us. Ini segenap tenaga kita curahkan untuk unboxing durian montong. Rasanya memang masih sulit. Kita harus mengeluarkan tenaga lagi. 1, 2, 3. Ya, akhirnya berhasil. Nih, duriannya masih fresh. Untuk warna dagingnya tidak sekuning durian bawor ya. Coba ya, saya buka daging buahnya, ketebalan dari buah montong itu seperti apa. Ini dia. Oh, kira-kira 1 cm lebih ketebalannya. Dan dagingnya sangat lezat dan mantap. Yuk kita santap bersama. Nah kan, buahnya besar banget. Daging buahnya ini kita makan satu juring aja satu orang sudah kenyang. Mantap ya, inilah pohon durian montong. Itu biasanya ketebalannya sangat luar biasa, manis, dan memang ini belum begitu maknyus ya, karena ini langsung dari pohon kemudian langsung kita buka. Oke sahabat YouTube, terima kasih kunjungannya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya ya.